Dongeng Mombi Sambal Mangga Kartun Anak. Loli, lihat ada mangga yang sudah dikupas, ucap Mombi. Pasti ibu yang mengupasnya, sahut Loli. Kita makan mangganya yuk, ajak Mombi. Mombi dan Loli segera mengambil garpu dan memakan mangga yang sudah dipotong-potong itu. Mangga apa ini? Asam sekali, jerit Mombi. Iya, asam sekali, sahut Loli. Ibu segera datang saat mendengar jeritan Mombi dan Loli. Kalian kenapa? Tanya ibu penasaran. Kami makan mangga yang rasanya asam sekali, jawab Mombi. Mangga jenis ini memang bukan untuk dimakan langsung. Ini mangga untuk dijadikan sambal, ucap ibu. Ibu mau membuat sambal mangga? Tanya Mombi. Sambal mangganya jangan terlalu pedas ya, Bu, pinta Loli. Iya, ibu buatkan sambal mangga yang tidak terlalu pedas untuk kalian semua. Sekarang sambalnya ibu simpan dalam kotak-kotak kecil, kata ibu. Sahabat Mombi, ada berapa kotak sambal yang ibu buat? Tepat sekali, ibu membuat 3 kotak sambal. Sahabat Mombi pintar. Sampai jumpa di video Dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Dongeng Mombi, Sirup Jeruk, Kartun Anak. Siang ini panas sekali. Mombi jadi kepanasan dan kehausan. Akhirnya sampai juga di rumah. Semoga di rumah ada minuman segar, harap Mombi. Setiba di rumah, Mombi langsung menuju kulkas dan membukanya. Wah, ini pasti jus jeruk yang segar. Cocok sekali untuk hari sepanas ini, gumam Mombi. Mombi lagi minum apa? Tanya ibu. Mau minum jus jeruk? Ini jusnya kok kental ya, Bu? Jawab Mombi. Itu bukan jus, tapi sirup. Kalau Mombi mau meminumnya harus ditambahkan air dulu, ucap ibu. Berarti yang Mombi tuang terlalu banyak ya, Bu? Tanya Mombi. Iya, terlalu banyak. Mombi bisa memasukkan sirupnya kembali ke dalam botol dengan corong ini, ucap ibu. Sirupnya akan Mombi masukkan kembali ke dalam botol, Bu, ujar Mombi. Oh iya, tolong buatkan beberapa gelas sirup untuk kita semua ya, pinta ibu. Sahabat Mombi, ada berapa gelas sirup yang Mombi buat? Tepat sekali, Mombi membuat 4 gelas sirup. Sahabat Mombi pintar. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.